Kasian ya, Pak. Orang-orang boro-boro makan beginian. Lihat kardusnya aja nggak bisa. Iya. Nah, mereka juga tidak pernah tahu namanya makanan mahal. Wawasan mereka juga tidak pernah berkembang. Sempit! Febri. Febri kenapa, Pak? Bapak ini kan bapaknya Febri. Iya. Febri bisa menceritakan masalah Febri misalnya di sekolah atau mungkin ada masalah dengan teman atau mungkin ada masalah apa saja. Febri bisa cerita sama bapak. Seperti Febri bercerita sama ibu. Atau Febri bisa begini. Selain sebagai bapak, Febri bisa menganggap bapak juga sekaligus sebagai ibu. Febri kan dulu lagi kecil sering cerita-cerita sama bapak. Febri waktu itu tidak suka sama guru ngaji, makanya diganti guru ngajinya. Atau waktu itu si Edward anaknya Om Aceng gangguin kamu, nakal sama kamu. Kamu kan curhat sama bapak. Edward gak pernah nakal sama Febri. Lagi kecil, kamu mah udah lupa kali, Neng. Enggak. Masa? Kamu cerita, Neng. Febri gak ngerasa. Kita emam dulu, sayang. Sayang, pakai ini. Ayo dong bangun, sayang. Jangan tiduran begitu. Sayang, jangan cemberut atuh. Ntar gak kayak Cinderella lagi, gak cakep kalau gak mau makan. Papa tahu Jennifer gak selera. Tapi kan Jennifer mesti makan, sayang. Sayang, lihat papa. Ntar kalau Jennifer gak makan, bisa kayak papa. Perutnya buncit tuh kayak gini. Tuh. Makan ya. Ayo. Kok masih cemberut? Besok papa masakin sambal kesukaan Jennifer ya. Sekarang makan yang ada dulu. Ini juga enak kok masakan papa. Besok kita rayain ulang tahun Jennifer lagi yuk. Kan udah lewat ulang tahunnya, Pak. Kan gak jadi dirayain.